prediksi pada tahun ini tentunya kita saat detik-detik Waisak nanti, karena detik-detik Waisak saat dimana purnama itu penuh ya. Dan kemudian objek meditasi yang kita gunakan biasanya adalah mengembangkan cinta kasih buat semua makhluk ya, karena umat Buddha doanya sebenarnya singkat, doa yang paling gampang yaitu semoga semua makhluk itu berbahagia. Ada prosesnya apalagi yang bisa kita lihat selain nanti penyalaan lilin, dipa, kemudian meditasi nanti dalam Waisak hari? Dalam rangkaian acara nanti akan setelah pelirta, kemudian mereka akan melakukan meditasi, pembacaan doa dari semua majelis yang tergabung di dalam Walubi, dan juga setelah itu detik-detik Waisak ditutup dengan pradaksina, kemudian pelabasan lampion. Mungkin boleh dijelaskan